Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dika Media. Ini merupakan video perjalanan perdana KA Kertanegara episode ketiga. Jika kalian belum lihat episode pertama dan keduanya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas atau cari di deskripsi bawah. Keseruan apa yang terjadi selama perjalanan kereta api Kertanegara kali ini? Saksikan dari awal hingga akhir ya teman-teman. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like jika teman-teman suka dengan video ini dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi bila kalian belum subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan perjalanan perdana kereta api Kertanegara episode ketiga ini. Semoga terhibur ya teman-teman. Kereta api Kertanegara berangkat dari stasiun Kertosono 48 menit dari jadwal yang seharusnya. Thank you.
melintas langsung stasiun Sukoharjo. Kertanegara bersiap memasuki stasiun Nganjuk. Selamat siang kepada para pelanggan kereta api Kertanegara. Beberapa saat lagi kereta api Kertanegara akan segera tiba dan berhenti di stasiun Nganjuk. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Nganjuk, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan titik kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Siapan stasiun Nganjuk. KA Kertanegara tiba di stasiun Nganjuk lambat 9 menit dari jadwal yang seharusnya. KA Kertanegara berangkat dari stasiun Nganjuk lambat 8 menit dari jadwal. Lepas. Lepas dari kepala. Thank you.
Kertanegara melintas langsung stasiun Wilangan. Memasuki waktu zuhur untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Apabila pelanggan ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur, di kereta restorasi kami sudah terdapat musola yang bisa dibuat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Sekali lagi, di kereta restorasi kami sudah tersedia yaitu musola. Apabila para pelanggan ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur, kami persilakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. KA Kertanegara melintas langsung stasiun Sanandan. Tiba di stasiun Caruban lambat 7 menit. Pemirsa, ya, saat ini kereta api Kertanegara sudah sampai di stasiun Caruban. Berangkat kembali dari stasiun Caruban lambat 7 menit.
Kertanegara tiba di stasiun Madiun lambat 7 menit. Kertanegara diberangkatkan dari stasiun Madiun tepat pada pukul 12.37 menit sesuai dengan waktu keberangkatan stasiun Madiun. Melintas langsung stasiun Magetan atau dulu yang dikenal dengan nama stasiun Thank you.
melintas langsung stasiun Ngawi atau dulu yang dikenal dengan nama stasiun Alon. Baliknya ada tulisan traveling by train. Pertama ada gantungan kunci KAI akses. Berikutnya apa ini? Kaos warna hitam. Kemudian dapat masker bertuliskan KAI akses juga. Dan terakhir ada notebook, covernya KA Jenggala. Ayo naik kereta api Jenggala. Masih mantap. Thank you.
langsung stasiun Masaran. Terima kasih telah mengikuti perjalanan perdana kereta api Kertanegara dari awal hingga akhir. Nantikan kelanjutan perjalanannya di episode berikutnya. Akan ada kejutan yang tidak kalah menarik dari episode kali ini. Sekian dulu, jangan lupa subscribe channel ini. Klik like jika Anda suka video ini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.